Hai guys, welcome to Dominic Gaming. Hari ini Dominic mau mewarnai rambut jadi warna pink nih teman-teman. Nah, langsung aja kita lihat nih keseruan Dominic. Oke guys, nah ini Dominic sudah ada di salon rambutnya. Pertama-tama kita panggil dulu Dominic. Namanya Dominic. Hiu. Nah, ini Dominic ya. Aduh, Dominicnya serem amat, guys. Jangan yang ini deh, Dominicnya ini aja. Nah. Ini kakak Dista ini cut. Nah, ini Dominic ya guys. Nah, Dominic itu pengen warnanya rambutnya lebih pink lagi guys dan merubah gaya rambutnya. Oke, sekarang kita ikut ngantri dulu di sini. Mbak, saya mau warnanya rambut dan rubah gaya rambut. Ya, oke. Nah, Dominic, wah mohon maaf ya, keduluan. Oke, ini Dominic guys. Halo om, aku mau merubah gaya rambut bisa? Yang cantik ya, oke. Malah tidur, jangan tidur dulu dong. Oke, sekarang mau pilih warna rambut apa nih coba? Hah? Astaga, rambutnya kenapa warna biru? Gak mau, maunya warna pink. Gak mau warna biru. Oke guys, ini Dominic dia kayak bingung gitu loh guys. Sekarang dia mau beli. Sekarang ini aja coba ya, coba kita ini. Ada pita yang gitu nih, ini kayak. Ini taruh dulu deh. Coba rubah lagi ya. Yang ini. Ya hijau ini lucu banget guys. Guys menurut kalian nanti kalian pilih ya yang mana lebih cocok buat Dominic. Astaga, kenapa kayak laki gini gak mau. Kata Dominic. Aku gak mau. Dominic nangis guys. Aku gak mau yang rambutnya ini. Ya udah duduk lagi. Gak mau. Yang ini. Astaga guys, ini salonnya gimana sih? Aku pengennya rambutnya panjang, gak berwarna pink, gimana sih? Oke. Ini aja ya. Nah, ini bagus. Yeay, happy. Akhirnya Dominic happy nih guys. Ya, tidur. Jangan tidur dulu Dominic. No, gak boleh tidur ya. Oke, sekarang kita pilih ya rambutnya ini pink. Ini lucu banget. Guys, menurut kalian gimana? Bagus gak rambutnya? Coba yang warna pink biru ini. Oh, ombre gitu guys. Coba yang warna coklat ini. Tuh, menurut kalian bagusan yang mana guys? Warna biru ini. Atau yang kuning hijau. Enggak, aku pengen warna pink ya guys. Ini bagus. Nah, yeay, terima kasih pak. Aku udah cantik sekarang bapaknya. Pak, bapak aja deh pak. Dominic nih jahil banget ya guys, malah petugasnya sekarang yang mau dimacem-macemin rambutnya guys. Kita lihat, coba bapaknya. Astaga guys, bapaknya kumisan tapi rambutnya digituin sama Dominic. Coba ini pak. Gak mau kata bapaknya, gini aja pak. Nah gini keren pak, kita warnain rambutnya jadi warna biru ya. Yeay. Ini lucu ya, sekarang adik ini. Adik giliran, oke. Ini masuk dulu guys, kita lihat yuk. Ini adiknya yuk, potong rambut. Aku gak mau, aku jadi cowok. Aku kan cowok, bukan cewek. Aku gak mau rambutnya kayak gini. Nah, yang ini coba. Nah, yang ini keren nih. Yang ini keren. Coba. Kenapa kayak gini adiknya? Oh, dia marah guys. Aku ini kan cowok, aku kan cewek. Aku gak mau rambutnya gini. Ya duduk dulu. Nah ini. Kenapa rambutnya jadi kayak gini? Nangis ya. Mama, rambutku jadi kayak gini. Dia gak ada sampahnya guys. Astaga, kenapa kayak gitu rambutnya? Oh no. Marah-marah sama maknya guys. Ini kenapa rambut anak saya jadi kayak gitu? Oh iya. Bentar. Ayo. Perbaikilah lagi rambutnya. Ini aja ya. Oke, sekarang mau di. Oke, ini aja. Wah, ini aku suka. Model rambut batok kelapa. Aku suka model rambut batok kelapa ini katanya. Hehehe. Aku suka. Oke, sekarang aku pilih warna rambut pink. Enggak mau kuat cewek yang pink, hitam. Oh, abu-abu nih guys. Apa lagi? Biru pink. Wah ini bagus nih, cakep nih.
biru. Ini cakep ya guys. Abu. Wih, ini cakep nih. Guys, menurut kalian warna apa yang cocok buat adik cowok ini warna rambutnya guys? Pink, biru, hijau, abu, coklat, hitam, apa-apa nih. Coba komen ya guys. Wah, apa ya ini? Coklat. Ah, kurang keren karena baju warna biru, aku mau warna biru ah. Oke, biru pink ini aja ya. Ih, cakep banget imut-imut. Ye, udah. Terima kasih ya. Aku suka banget nih. Ye, dadah. Mama, mama nih rambutku udah jadi, Ma. Jangan marah-marah terus. Wah, iya udah bagus ya. Ya udah kalau gitu yuk kita udahan yuk. Oke, terima kasih. Pasien selanjutnya, pasien. Customer selanjutnya. Nah, ada bapak-bapak nih guys, customer selanjutnya. Oke. Nah, kali ini Dista nih yang giniin. Dominic. Biar saya aja ya, Om. Oke. Mantap. Mau gaya rambut apa nih, Om? Ini, coba ya. Wih, ini bagus, Om. Cakep, topinya dihilangin dulu ya, Om. Nih, bagus kan, Om? Tuh, bagus nih, Om. Bagus kan, tuh. Kan bagus. Sekarang kita pilih warna rambutnya ya. Atau yang lain, ini. Guys, kalau untuk bapak-bapak, bagusannya model rambutnya apa ya, guys, ya? Kalau tadi Dominic kan udah, sekarang tinggal bapak-bapak ini, guys. Wih, coba yang lain. Kita pilihin yang terbagus ya guys. Oke, ini aja. Yeay, ini guys. Nah, kita kasih warna rambut. Nah, ini. Gimana Pak, seneng gak? Sampai ketiduran bapaknya guys. Nih Pak, lihat Pak rambutnya seneng gak Pak? Hah? Kenapa kayak gini rambutnya gak mau? Kan udah tua, nanti malu dong dilihat kok rambutnya kayak gini. Oke Pak, saya garang ganti ya. Sekarang kita ganti warna rambutnya guys. Kita cari yang warna rambutnya kebapaan ya guys. Oke. Nah, udah. Widih, keren. Jadi muda lagi. Kasih warna. Wih, kenapa hijau? Enggak. Abu-abu. Wih, keren. Jadi muda lagi nih bapaknya guys. Tuh. Oke guys, nah ini dia ya hasil mewarnai dan ke salonnya. Dominic, tuh bagus kan Dominic udah warna pink nih guys. Terus dia lanjut bantuin bapak tukang salonnya tuh guys. Nih, hasil dari Dominic ikut bantuin di salon guys. Menurut kalian bagusan yang mana guys? Bagusan warna rambutnya Dominic, kasih kakek, si anak kecil, apa si omnya nih? Kalian komen ya guys, kira-kira bagusan yang mana ya? Oke guys, nah segitu dulu ya cerita dari Dominic hari ini yang warnain rambut warna pink. Jangan lupa di like, comment, share, and subscribe. Bye-bye guys, thank you for watching.